Tribuners, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat saja ya di rumah, jaga protokol kesehatan. Nah, kembali lagi di program Millennial Voice, tentunya bersama saya Nikma Chalidah Husna. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, dia itu adalah konten kreator yang dia tuh masih kuliah tapi sukses untuk menjalankan produk hostnya. Nah, gimana ya ceritanya dia? Yuk kita simak dari Kak Adam Kurniawan. Halo Kak Adam, apa kabar nih? Baik, 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 baik. Mana apa kabar ini? Aku juga baik aja kok Kak. Nah, terus kesibukannya di masa pandemi ini ngapain aja Kak? Kesibukannya di masa pandemi ini ya bekerja. Bekerjanya tuh ngapain aja nih kalau boleh ini tahu? Ini malah bekerjanya saya sebagai yang buat bikin iklan ya. Bikin iklan untuk usaha-usaha yang kan ini gara-gara pandemi ini kan orang jadi jarang nggak boleh keluar. Waktu awal dulu kan nggak boleh keluar. Nah, sedangkan ketika orang nggak boleh keluar itu kan semua bergantungnya kan lewat platform digital semua. Nah, sedangkan kita kalau mau berjualan gitu, kalau nggak punya platform digital kan sulit. Mau nge-push konten juga nggak bisa. Nah, saya bekerja di bidang platform digital itu. Oh, jadi kakak membantu wirausaha untuk membranding usaha-usaha mereka gitu ya, Kak? Yes. Terus kalau Kak Adam ini, tadi kan bilangnya untuk membantu iklan gitu kan, itu berarti Kakak Adam membuat produksi host atau gimana? Ya, bisa dibilang aku punya production house. Itu awalnya itu memang mau, ya kita mikirnya juga, oh bikin production house buat bantu UMKM-UMKM yang baru berkembang gitu. Cuman lama-lama kesini kok, ini semakin rame, terus kelihatannya uangnya juga kok kelihatannya banyak gitu. Jadinya saya komersilkan gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu namanya apa Kak? Production house-nya? Namanya WHP Kreatif. Ya itu ada silsilahnya nggak sih? Kenapa dimunculin nama WHP Kreatif? Ini agak lucu sih. Cuman kalau namanya bisa WHP itu kan Instagram saya itu kan namanya Warung He. Oh iya. Nah, jadi orang itu tahu saya itu video creator. Di situ saya, wah kenapa saya nggak jual nama saya aja gitu. Di PH saya, jadi orang tuh tahu gitu. Turns out, namanya malah jadi WHP. Dan orang itu nggak tahu kepanjangannya WHP itu apa. Malah ke situ. Kalau Kak Adam, kalau boleh tahu, Tribunus itu WHP apa? Singkatannya. Apa? Singkatannya WHP itu Warung He Production sebenarnya. Oh, berarti awal mulanya Kakak Adam pengen buat sendiri gitu ya. Terus ada tim kayak gitu. Iya. Memang sebenarnya di awal tuh membuat WHP itu memang sudah ada tim. Jadi kita berencana untuk ya udah kita berfokus untuk awalnya yang tadi saya bilang membantu UMKM. Cuman ternyata turns out ke sini semakin rame gitu, malah pandeminya juga nggak selesai-selesai kan, nggak tahu ya, itu tuh saya itu kayak pedang dengan dua belah sisi gitu. Satunya ada orang yang merasa dirugikan di pandemi, tapi saya malah sebaliknya gitu. Keuntungan dari media sosial itu ya Kak. Iya benar. UMKM gitu. Iya nah, benar sus. Kakak ini kan masih kuliah ya. Nah itu mengganggu kesibukannya nggak sih untuk menjalankan production host-nya? Sebenarnya kuliah saya itu untuk awal itu saya kira nggak terlalu mengganggu ya. Cuman kan saya dulu emang sudah bekerja sewaktu kuliah. Dan itu memang kalau saya bilang sih, kalau saya sendiri memang nggak mengganggu. Cuman harusnya saya itu sudah lulus sekitar 2 tahun yang lalu, apa setahun yang lalu saya lupa gitu. Tapi malah jadinya belum lulus-lulus. Karena ya itu, malah saya keasikan dengan bidang saya ini, gitu loh. Tadi kan keasikan dalam bidang kakak itu, berarti dari sebelumnya kakak emang udah hobi dari videographer, kayak gitu? Iya, saya awalnya itu memang mengenal video itu sewaktu saya mengikuti UKM di kampus saya, di mana di situ membuat film. Jadi di situ saya mikir kok kelihatannya bikin film asik gitu. Dan lama kelamaan
saya merasa boring gitu, bosan. Pengen bikin iklan, awalnya pengen bikin iklan Indomie. Lihat iklan Indomie itu kayak, wah kelihatannya simple ya gitu. Terus lah bermula dari situ saya mempunyai ide untuk membuat bisnis iklan komersial gitu. Itu iklannya tadi Indomie ya kak? Menjual ya. Gak sih? View-nya tuh banyak gak sih kayak gitu? Kalau sebenarnya kalau misalnya dari WHP-nya sendiri untuk mengupload konten yang punya yang itu kita membuat untuk klien itu sebenarnya itu confidential, jadi kita nggak bisa asal mengupload gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain itu view-nya banyak apa enggak, ya itu tergantung juga. Kalau misalnya untuk kliennya pasti banyak, tapi kalau di kitanya itu belum tentu banyak gitu loh. Jadi sesuai sama kliennya ya? Iya, sesuai dengan kliennya. Benar, iya. Terus untuk mengawali video production house ini, kakak belajar videographer gitu nggak sih? Ya, saya belajar. Saya belajarnya itu sewaktu saya membuat film dulu, waktu masih kuliah awal-awal itu saya belajar teknik-teknik membuat film gitu. Yang dimana di situ malah saya, wah ini kayak aku nemu passion aku banget gitu di sini, kayak ini kayak jalan ninjaku gitu loh bahasanya tuh gitu loh. Jadi di situ jadi hobi, terus turns out malah bisa menghasilkan uang. Oh, jadi gitu. Dari hobi menghasilkan uang ya kak? Kayak iya. Bermanfaat banget nih berarti ya? Iya, benar-benar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.